Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa yang disampaikan oleh beliau di antara hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bagian pertama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Laisa bitawilil ba'in. Ya, tampilan fisiknya tidak terlampau tinggi berlebihan. Ya, kalau cuman tawil itu tinggi, relatif sifatnya. Ya, tinggi itu bisa relatif. Ya, bagi Anda mungkin saya sedang-sedang saja, tapi bagi anak kecil Ustaz Adi tinggi ya, karena diukur dengan dia. Jadi ada tinggi yang sifatnya relatif, diungkapkan dengan kalimat tawil saja. Wa tawil masya Allah, rajulun tawil. Tapi kalau sudah menggunakan ba'in, tawilul ba'in, itu tingginya ya lebih dari kadar biasa. Jadi kita semua sepakat bahwa dia memang tinggi itu. Tayyib, antum kan paling tinggi berapa meter? 2 meter misalnya kan? Tayyib, ini ada orang tingginya 5 meter ya? Sampai mau nyundul ke tempat masuk sih kan? Nah, itu disebut dengan at-tawilul ba'in. Jelas ya? At-tawil al-ba'in. Nah, disampaikan oleh sahabat Anas ya, radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Fisiknya, postur tubuhnya tidak terlampau tinggi berlebihan. Jelas? Baik, wala bil qasir, dan tidak pula terlampau pendek. Jadi di sini posturnya sedang ya. Sedang, tayyib. Jadi tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Jadi ideal lah keadaan beliau, tengah-tengah tuh, antara tinggi sekali dengan terlampau pendek. Jelas? Tayyib. Jadi pertama, ya, saya ulangi, tampilan postur tubuh beliau tidak terlampau tinggi, juga tidak pula terlampau pendek. Jelas di sini? Tayyib. Tapi nanti ukuran-ukuran ini harus diukur bukan dengan orang-orang kita sekarang, ya. Tayyib, karena nanti ada hadis-hadis lain, semakin dekat kiamat orang semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya, Nabi Adam kan tingginya berapa? Kalau dalam riwayat kan 27 meter gitu kan? 27 meter. Nanti insya Allah setiap kita kembali ke surga akan dikembalikan kepada fisik-fisik tampilan awal. Ya. Dan mohon maaf, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek gitu ya. Nanti semua akan kembali ke masa biasa. Jadi mohon izin yang kakek-kakek, nenek-nenek gak akan masuk surga nih. Karena gak ada di surga antum. Saat masuk surga sudah kembali remaja lagi gitu ya. Kembali remaja lagi. Nanti kembali ke ciptaan awal. Laki-laki 27 meter, perempuan 17,5 meter. Baik, masya Allah. Nanti kita lihat, ya gak usah dibayangin. Bagaimana saya 27 meter, gak usah. Gak usah dibayangin tuh ukuran bayangan-bayangan kita saja. Itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ya, gak pernah dilihat di muka bumi, terdengar di telinga atau dibayangkan oleh lamunan kita. Tayyib, nanti semakin dekat kiamat, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Taib, ya. Tapi jangan disimpulkan pula, berarti kalau kamu pendek mau dekat kiamat ya. Taib, enggak juga, jangan berlebihan menyimpulkan sesuatu. Jadi poinnya adalah, itu isyarat-isyarat bahwa kalau kita ingin mengukur keadaan Nabi, posturnya tidak terlampau tinggi berlebihan, juga tidak terlampau pendek. Jadi kalau antum melihat di mimpi misalnya, datang mengaku saya Rasulullah SAW, tiba-tiba pendek misalnya kan, atau tinggi berlebihan, itu bukan. Jelas? Taib, nanti kita setelah ini kita ambil dalil Qurannya. Ya. Teruskan. Wala bil abyadul ahmaq, wala bil abyadul ahmaq, dan tidak pula tadi posturnya, sekarang warna kulitnya, dan tidak pula warna kulitnya putih berlebihan. Maaf, sekarang diistilahkan kayak albino misalnya kan. Baik, walaupun itu tidak menunjukkan celah ya, awas hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang tinggi, oh ini tinggi berlebihan, celah, bukan celah. Termasuk yang pendek pun bukan celah ya. Kulit hitam bukan celah, kulit putih bukan celah juga. Itu diciptakan oleh Allah, bagian dari kemaslahatan hidup. Dan postur Nabi SAW dengan warna kulitnya diciptakan oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan hidup Nabi. Ya, jelas di sini? Baik, jadi warna kulit beliau tidak terlampau putih berlebihan. Teruskan. Wala bil adam. Ya, dan tidak pula terlampau hitam pekat. Ya, jadi pertengahan di antara keduanya, tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau hitam pekat. Nanti kita lihat tafsiran di hadis-hadis selanjutnya, warna-warna apa yang dimaksudkan. Ya. Jelas di sini dulu? Jadi kalau misalnya ada orang mengaku Nabi, datang misalnya kepada antum, masya Allah, mengatakan, saya Rasulullah, kulitnya putih, gitu kan? Misal, berlebihan, itu bukan. Atau di mimpi datang misalnya kan, saya Rasulullah, tiba-tiba hitam, legam kan? Itu juga bukan. Jelas di sini? Tayyib. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan lihat hikmahnya ya. Kita akan lihat hikmahnya bagaimana
Allah menciptakan setiap manusia termasuk keadaan diri Nabi SAW sesuai dengan keadaan kemaslahatan hidupnya. Wala bil ja'dil qatat. Wala bil ja'dil qatat. Jadi posturnya sudah, warna kulitnya sudah, sekarang rambutnya. Dan rambut beliau tidaklah dalam keadaan terlampau ikal, keriting, ya. Ya, terlampau ikal, terlampau keriting gitu kan. Jadi ja'dil qatat itu, ja'd itu sudah keriting, tapi kalau qatat itu keriting satu dengan yang lain sering berbuntal begini, ya. Dan teman-teman kalau pernah main misalnya ke Afrika, alhamdulillah saya pernah berada di Afrika Utara, ya, di Libya, ada 72 negara di situ, termasuk banyak negara dari daerah Afrika. Jadi kalau antum disebutkan Afrika, ya jangan terbayang sesuatu yang khusus saja, karena banyak berkumpul di situ dengan macam-macam warna kehidupan yang sangat indah. Yang putih banyak. Jadi jangan disimpulkan Afrika, oh, pasti hitam. Tidak. Mesir itu Afrika, Afrika Utara. Libya Afrika Utara, Tunisia Afrika Utara, Maroko, Aljazair, banyak yang putih-putih. Lebih putih daripada antum banyak, lebih ganteng daripada saya lebih banyak, masya Allah banyak bu, ya lebih cantik dari ibu juga banyak, yang paling cerewet juga tidak sedikit ya, jadi masya Allah luar biasa, ya luar biasa. Tapi yang hitam juga ada, ya, ada yang hitam macam-macam. Ya. Antum kalau pernah ke Sudan misalnya, itu ada satu daerah, ya di daerah itu pigmen kulitnya sampai empat, masya Allah dari mulai putih, kemudian coklat, hitam dan ungu yang terakhir. Ungu itu. Ada sampai ke puncaknya itu. Ya dan Allah berikan itu untuk maslahat kehidupan mereka karena di situ itu masya Allah ya, keadaan cuacanya jazakallahu khair. Keadaan cuacanya itu ternyata setiap yang tempat tinggal warna pigmen kulitnya itu disesuaikan dengan keadaan iklim dia tinggal. Jadi kalau dia kulitnya putih gitu kan? Nah, itu paling kadar panasnya di kisaran 23-24 standar lah gitu kan? 25. Kalau dia kulitnya coklat, ya di kisaran 36 derajat, 38 derajat. Dia yang kulitnya hitam 40 sampai 45 derajat. Itu standar-standar panas ya. Yang ungu itu rata-rata 50 derajat. 50 derajat, ya. Tapi mereka sudah terbiasa. Terbiasa gitu kan keluar yang 50 derajat itu biasa aja, ya, beraktivitas biasa macam-macam. Orang kita ke sana, ya, masya Allah di tempat yang 50 derajat ini, itu mahasiswa-mahasiswa kita kalau misalnya mau tidur siang ataupun malam, itu kadang-kadang belum bisa tidur kecuali kalau belum nyiram air dulu ke kasurnya. Kasur siram baru tiduran. Orang sana nyantai aja tidur. Ya keluar yang ungu misalnya ngerjain apa aja keluar biasa aja, kerjain ini kerjain itu dan tidak berpikir untuk takut hitam lagi karena sudah ungu itu kan. Itu tahan. Jadi Allah menciptakan orang-orang dengan beragam pigmen bukan untuk mengecilkan tapi untuk maslahat hidupnya. Dia tinggal di situ dia harus kuat dengan nikmat-nikmat kehidupan di situ. Dan alhamdulillah hidupnya hemat, butuh ini ambil, butuh itu ambil. Masak telur antum cari gas luar biasa, bayar sekian itu kan. Cari kompor ini tinggal nyimpan di luar 15 menit. Jadi gitu kan. Masya Allah. Fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Ya jadi jangan berpikir dengan nafsu dan banyak hal yang terus diinginkan ini begini ingin begitu. Yang ada itu nikmati. Yang belum ada ikhtiarkan. Dan jangan banyak melamun, tidak menghasilkan faedah dalam kehidupan. Ya. Tayyib. Nah di sini rambutnya orang Afrika itu, kalau antum lihat beberapa teman-teman kita di Afrika, itu ternyata kalau saya perhatikan sebagian teman-teman tuh dengan rambut-rambut ikalnya nggak sama semua tuh yang teman-teman Afrika. Ada yang ikalnya agak jarang-jarang tapi buntel-buntel ke atas ya. Ada yang lebat begini terus berbuntal lagi gitu kan. Nah itu ja'dun itu keriting. Kalau keriting-keriting di kita kan ada yang ditemukan juga ya. Keriting panjang, keriting begini itu biasa. Tapi kalau sudah terikat-ikat ke dalam. Saya punya teman dari Rwanda, dari Togo. Nah, itu rambutnya sama, terikat, ja'dun, tapi qatat. Jadi saling mengikat lagi di dalamnya, kecil-kecil. Dan uniknya Allah, Masya Allah, itu ternyata beberapa sub negara Afrika bisa dibedakan dari rambutnya. Selain warna kulitnya. Di Rwanda dengan Togo, beda model keritingnya, Pak. Lain gitu ya. Terus dibandingkan dengan yang lain, dengan Kongo misalnya, dengan yang lainnya lagi, itu beda. Ya, beda. Ya, namun demikian, Nabi SAW secara tampilan fisik rambutnya tidak terlampau keriting berbuntal. Al-ja'dul qatat. Jadi kalau ada orang datang kepada antum, postur subuh sudah agak benar nih. Gak terlampau tinggi, gak terlampau pendek. Dalam mimpi misalnya kan, datang kepada anda. Tapi rambutnya terlampau keriting misalnya. Saya Rasulullah, kamu bukan. Jelas ya? Baik. Bismillah. Wala bisabt. Dan tidak pula terlampau lurus mengurai. Tidak pula terlampau lurus mengurai. Masya Allah ini sempurna. Masya Allah di, selalu diantar di pertengahan dia. Tidak terlampau keriting.
tidak juga terlampau lurus terurai. Jadi kalau ada mimpi antum ketemu seorang mengaku nabi laki-laki rambutnya lurus terurai itu kan lurus saja begini, itu bukan, itu bukan nabi. Rasulullah SAW tidak terlampau lurus terurai, tidak juga terlampau keriting. Ya, nanti kita akan lihat di beberapa turunan hadis yang lain seperti apa pola yang dimaksudkan. Ya, karena nanti ada hadis-hadis rambutnya nabi kemudian ada sepanjang dengan bahunya, itu kan? Apakah yang sepanjang dengan bahunya di sini yang dimaksudkan misalnya, maaf, mengalir begitu saja, lurus begini? Ya, atau misalnya ada sebagian lakukan-lakukan, ya, dan seterusnya nanti kita akan lihat dalam turunan hadis yang selanjutnya. Karena ini baru pembuka. Ya. Baik, bismillah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Ba'athahu Allah Ta'ala. Kemudian dalam tampilan fisik atau postur seperti ini, Allah menetapkan dan mengutus beliau sebagai seorang rasul. Ba'athahu Allah Ta'ala. Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul ala ra'si 40 sana. Ya, setelah beliau berusia kisaran 40 tahun. Saya ulang, berusia kisaran 40 tahun. Jadi tadi tampilan postur fisik umumnya kita ketahui. Dari mulai tingginya, pendeknya, kemudian warna kulitnya, kemudian keadaan rambutnya. Nah, dalam tampilan fisik yang seperti ini masih umum. Allah menetapkan beliau dipilih sebagai seorang rasul. Kalimat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau antum pernah melihat Rasulullah dalam mimpi atau keadaan tertentu misalnya, bukan dalam tampilan sadar secara fisik ya, tapi dalam keadaan mimpi dan sebagainya bisa melihat, maka perhatikan betul ya, ini poin yang paling penting. Keadaan beliau ketika datang kepada kita diikat dengan kalimat yang terakhir, ba'athahullahu ala ra'si 40 sanatan. Beliau diutus menjadi seorang rasul. Jadi kalau mengatakan saya rasul, antum bisa lihat ini kisaran diangkat jadi rasul kisaran usia 40-an. Jadi kalau ada misalnya datang kepada Anda dalam mimpi masih dalam keadaan muda tuh, paling kisaran 20 tahunan, 25 tahunan, 30 tahunan, itu bukan rasul. Walaupun dia misalnya dengan tampilan fisik-fisik seperti tadi. Bisa terbayang kan kalau ada orang usia 40 tahunan ke atas dengan di bawah itu kan bisa kelihatan. Paling gampang gini lah, saya kira-kira berapa usianya? Antum gak akan bilang 40, keterlaluan kalau ini. Jangan lupa subscribe, like, and share.